Hi guys, welcome back to my channel. King akan kita baru mendap video tu. Anda ingat subscribe, like, share, ngecomment video tu. Lepas subscribe nya percuma, okay? Okay, jadi video Simon ku sehari tu ianya Simon kisah seram. Jadi kisah seram tu ada sampai ke bala. Okay, bala viewer hari kisah seram ku kedulu nah. Sila ya berkongsi kisah seram tu ngena email. Okay, sila hanya email ni ngagak aku. So, aku akan menceritakan apalah kisah seram sila ini. So, stay tune ngau video tu. So, anda mau masuk, aram kita berengkah ngau cerita hari email penonton. Okay, nama cerita tu pulai hari pasal malam hari. Okay, orang ke ngirom ketau hari serikai. Jom, kita masuk ke cerita ya. Pulai hari pasal malam hari. Sebenarnya aku ngepun ke cerita ngap pengalaman seram aku. Dulu aku dekat mari. Terima kasih ya ngagak Andrew official apa udah dekat berkongsi ke cerita ngap pengalaman seram aku. Aku minta ampun entinya mak kisah aku bercerita ngap pengalaman tu ndak entuh banget seram memai. Nama aku Tumi, orang banget ngangaukan nama aku Atom baru rumah pandai. Penatai aku Arbin Tango Sarawak, lalu aku diau ba endak tau depada. Rumah pandai kami bising muan 36 itik buah pintu. Lalu rumah pandai kami masuk ke dalam, nadai masuk jalan alun. Aku beda bising apa inai, pihak mega muan 5 ikut menjadi termasuk ngaku mpung. Aku anak ketiga dari kami semadi. Umur aku mainnya baru manggai 18 tahun. Dia tu nyau dah 22 tahun. Jadi ke satu jadi maya aku pulai dari pasar serikai. Aku ke pasar serikai mainnya sehingga rindu lipat berjalan ke bala kaban berbelanja bergulai. Biasa meh baru lepas sekolah mainnya baru kengangkat ke diri dekat bujang. Aku ke pasar kira pukul 5 lemai dan nyak datai berpasar kira pukul 6. Kira sejam ini penyawah pasar di rumah. Lalu maya kepulainya udah tembok berbeli ke barang apa semua. Kira pukul 11 kenyak mayanya semua pasarnya udah ketutup. Laban ke udah jauh malam. Jadi kami sekaban pemupuk mulai ke diri ke rumah. Sama kami mutok diri maya bisik lesen mayanya. Kaban aku pulai ke rumah sidak. Ya empu, jadi aku pulai ke rumah penjahit aku empu juga. Tak sama jalan, jadi waktu lah maya utainya, jadi lebuah aku dah masuk kawasan pendam Kristian. Nyame jalan alun ke depan sok, aku pihak megak depan sok orang. Nang kawasan nyame depan sok nama udah masuk simpang menuanya. Orang pun menua mesti faham dini dua utai ke disebut aku tahu. Pulai maku tadi mansok pendapnya jalan alun nak abang sunyi bayarnya dari siti kereta motor mansok ke tengah jalan. Amat petang tergayam laban ke bisik api motosika nyak meh kenerang ke jalan alun. Udah ke menua nur jalannya nadai api. Nyak kengasuh gelai asai dengan jalan alun ke diri. Jalan sunyi nadai api jalan nadai orang mansok. Udahnya dalam perjalanan aku ke pulai tengah jalan alunnya, badau berantau jalan mainnya angkat mansak simpan siti ke pesawat pengudah rim nur nyua sawit ke dia tu. Jadi mainnya badau dibuka rimnya. Barimnya meh tiba-tiba tak ngenyit mutasika aku madam ke diri. Nak nemu nama buah ya tau madam ke diri. Tanya meh tau nemu madam ke diri. Di pedah aku minta minyak badau ke penuh. Kau kumumai tayo ku pancit, nyau rantai ku terperingkas, nak patut ke ngasuh muta tau madam ke diri. Cun, ba endua nyak. Bisik punduk endua orang nganti bas. Bisik ke api jalai siti neraka, endur aku ke berdiri ngeciak mutasika kunya tadi. Tang ngasuh aku terkenyit hati mayanya, aku terpedak ke utai berdiri cecegit. Bahawa atas berabung undur bahasnya. Nanggaya amaya indo. Kenyak buat ke panjai. Pakaian dia lain. Ngenak kebaya merah. Muaya nak daripada laban dilindung buat ya. Nangkau pemanjai. Aku nak pansuk ke jakau. Nak patut bisa orang nanti bahasnya malam hari.
tu bas nadai mansa anaki jam tu dah lawan mai. Udah gap muto aku padam, tama mega meruk tai nin nyelai ba dia. Nanya mai sai ati aku. Lain ka sai mesti ran. Urang nganti basnya ba atas prabuang bas. Nya nganti bas tang udah lawan. Jam pas pan nadai jalai aki nya. Dia me aku nguji perumba nyetat injil mutazika bisa 4 kali aku ngenjun baru ia hidup. Maya aku ngenjun injil mutazikanya, makin aku ngenjun mutazikanya, makin aku meda induk ke batas prabonya bakal kemerniang aku. Laban kemunyi mutazika ngenjunnya hingga mai, cuan keempat kali aku ngenjun dia induknya nadai lagi berdiri ba atas prabuang pundok pasnya. Kini ke induknya. Nan mula, ku kini ketungak ya. Aku ndak muai jam lalu berumban mai aku mupua arinduannya. Tang ndak lama udahnya aku ngasai ke mutasika aku makin lama makin berat asaya. Padahal aku siku depan mutonya tang tu diasai ke bakal kengemai orang bertubuh dua. Di belakang, mainnya aku ndak melihat ke belakang cermin. Pi aku ndak merenian cermin. Namo tadi pernah aku mainnya ianya jalai berdepan. Aku fokus ngau jalai berdepan tak japa lain asai utai diundan aku. Aku nan lemu utai niat lain laban bulu pegau aku ngergu balat amai. Tanda lama udahnya bisa kereta mansa sebuah dua buah mansa aku berjalainya. Sida cuma pernah aku biar megang ngehon ke aku serta nunjuk ke jari sida berbelakang aku. Aku nemu nama utai daripada aksida ianya. Aku pan bersampai dalam hati ngarap ku utainya padu ngacau ngeregau aku. Bakal ketau aja ya. Aku ngasai kemuta aku makin lama makin lempung di baik. Tak sepengudahnya aku terpedak kinduknya baru berdiri bak atas prabung pondok basnya tadi. Bak entang selekoh tajam. Lepas aku kemasa ia berdiri dan cecegit dia tanda mahliak laban keyang melakang ke aku. Ari buat ari pakaiannya sama 100% bakal kedepada aku. Aku segi nemu, tanya segi ukai mesia. Nanti mesia, nadai nemu berpindah kibar kanan. Namau tak ada kena ia berpindah ngelajunya badia. Sedangkan nadai medak kereta serta muta mansak ngelih aku ada belakang tadi. Mainnya pan aku ngurit mutasika aku nangkap pengelekas. Biar mega aku nyau dekat atai berumah panjai dan lama lagi. Aku ngetu bersimpan menuanya lalu masuk jalan besar. Mereka ngetu bersimpannya aku mendak jam udah nyau lalu 12:30 malam. Penglama aku kedai aku tanya nyau kok boleh setengah jam dini ndak lama kedatai ke rumah. Nyak meh kisah ngau pengalaman seram ti kalau nyadi ba aku. Lalu nyak meh kisah ngau pengalaman seram ti nak kalau boleh aku buai. Nyentuk dia tu nama aku pulai mansak jalannya. Aku ndang ngemaik kaban tau ke kami serumah ambil senadai si kau. Ngambil ke bisik bukulai yang bak rantau jalan. Dan kau tu aja cerita dengan pengalaman seram aku. Terima kasih baru ke Andrew Official yang sudah berkongsi cerita dengan pengalaman seram. Aku bercanda Nuan. Ngarapkan Nuan bujur bakal YouTuber bukai serta uliah maju ke nama bangsa kita yang sama Sarawak. Nyajak dari aku. Terima kasih. Sama-sama. Okey, nyajak. Cerita dari balak kawan kita yang ngirim kaku kena email. Ngaka kita dekat nemu cerita ke dekat berkunci cerita, okey. Tau anyong email, tau anyong email ngaka aku. Puji Tuhan ku akan maca lah cerita kita tu tadi ba channel tu, okey. Nya ajar aku ngaka tau. Terima kasih ya. Bye bye.